Suara Hati Istri Anjani episode malam ini. Di episode sebelumnya, Anjani mendapatkan kabar dari kepolisian jika telah terjadi kecelakaan tunggal dan polisi menemukan HP Amar di lokasi kejadian. Anjani sangat terpukul atas kejadian tersebut sehingga berpengaruh pada bayi yang sedang dikandung Anjani. Beberapa kali Anjani mengeluh merasakan sakit pada perutnya. Untung saja ada dokter Restu yang datang untuk membantu Anjani. Dokter Restu mengurus Anjani selama berada di rumah sakit sampai Anjani kembali ke rumahnya. Adiknya Pak Malik Rizal yang baru saja mendapatkan kabar tentang Pak Malik yang kecelakaan. Rizal mencari-cari siapakah yang menjadi penyebab sehingga Pak Malik kecelakaan. Rizal menyalahkan Anjani penyebab kecelakaan tersebut. Setelah Bulan berhasil mempengaruhi Pak Rizal, jika Anjani lah yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut. Pak Rizal mencari-cari Anjani hingga ke rumah sakit. Namun Pak Rizal tidak berhasil menemukan Anjani di sana. Pak Rizal pun pergi ke rumahnya Pak Malik. Tiba-tiba Anjani baru pulang dari rumah sakit yang diantarkan oleh Dr. Restu ke rumahnya. Pak Rizal yang baru saja melihat Anjani langsung memarahi Anjani dan menuduh Anjani telah bermain bersama laki-laki lain ketika suaminya Amar sedang mendapatkan musibah. Sepertinya Dr. Restu berhasil menjelaskan kepada Rizal tentang kondisi Anjani yang sebenarnya. Anjani episode malam ini. Anjani yang terus menunggu kabar dari kepolisian. Akhirnya polisi datang ke rumahnya Anjani. Polisi mengatakan jika ada salah satu korban kecelakaan yang ditemukan. Polisi pun meminta Anjani untuk memastikan jenazah tersebut ke rumah sakit. Terlihat Anjani yang telah berada di rumah sakit dan Anjani memastikan jenazah tersebut. Setelah melihat jenazah tersebut, Anjani benar-benar shock dan sedih dengan apa yang telah dilihatnya. Tampaknya Anjani tahu sekali dengan salah satu jenazah yang dilihatnya tersebut dan telah meninggal dunia. Saat di pemakaman, Bulan malah menyalahkan Anjani dan Bulan minta Anjani untuk tidak menangis. Karena Bulan merasa semua itu terjadi karena kesalahan Anjani. Lantas siapakah yang telah meninggal ya? Bagi kamu yang penasaran, kamu bisa saksikan Suara Hati Istri Anjani setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.